tol Cimanggis tuh tepatnya jam satuan lah. Nah pas waktu itu aku gak ngerasa ngantuk dan aku gak ada pengaruh hal-hal negatif, mau alkohol, mau apapun itu gak. Aku kan mau ke jalur tengah, kan ke jalur lambat. Itu punya proses, aku ke tengah dulu terus aku ke jalur lambat gitu. Dan waktu mau ke jalur lambat itu aku lihat gak ada apapun gitu. Aku lihat dari jauh tuh PD itu kayak gak ada apapun gitu. Nah akhirnya aku belok dong ke kiri. Pas belok ke kiri aku cuma meleng gini aja gitu. Set, pas lihat itu udah truk di depan aku. Langsung bruh gitu. Karena truk itu gak ada lampu. Mobilku itu gak ke kanan atau gak ke kiri. Kalau ke kiri pasti kegilas sama mobil lain gitu. Lurus aja dia, lurus, sep, berhenti. Per 6 detik berhenti gitu. Pas berhenti itu udah asap, udah bau, pokoknya udah serem lah. Nah, aku lari, aku duduk. Pas duduk, loh kok truknya gak ada? Loh kok gak ada orang sama sekali di tempat itu waktu itu di KM18. Ini aku masih alhamdulillah. Masih yang lecet-lecet, masih memar-memar gitu. Ini leher agak enggak enak, terus di sini bengkak emang dari sini ke sini gitu. Tapi kan alhamdulillah dengan keadaan kayak gini gitu. Orang aja yang di lokasi aja aneh. Nanya ke aku sendiri, aku korbannya, dia nanya ke aku, "Mbak, yang mana, Mbak? Yang korban mobil ini." Nanya ke aku. Aku bilang, "Saya, Pak." Hah? Saya sampai heran gitu. Ya. Aku memang selalu kalau di mobil sediain baju almarhum. Jaket hoodie-nya itu yang ada topi belakang, itu selalu aku sediain di mobil. Tiba-tiba aku kegerak untuk ke mobil lagi. Gak ngerti apa, aku buka pintu yang di belakang. Set, aku buka gitu. Langsung mata aku ke jaket itu. Jadi jaket itu tiba-tiba ada, gak ngerti. Jaketnya ini misalnya jaket nih. Ini kursi di belakang. Ini gini dia udah disediain, set gitu. Kalau menurut aku gimana caranya jaket ini bisa loncat dari belakang? Ini kursi mobil, tiba-tiba jaketnya ada gini, gini loh mak, nih. Oh di depan pintu tengah. Di depan, ah. Jadi ini udah siap gini. Pas gini, aku cuma langsung aku ambil, lalu aku pakai, kayak gini aku pakai. Karena udah nggak, udah setengah jam lebih nggak ada yang nolongin mak. Terus aku cuma topi kayak gini. Dan seharusnya malam itu tanggal 22 ya. Yang kayak malam tanggal Tanjung Lesung itu tanggal 22. Itu kalau dipikir sih aneh banget gitu loh. Pas kejadiannya pas tanggal 22. Terus aku juga sempat dia cerita soal almarhum kan, ada temennya juga yang bisa lihat almarhum berdiri di situ. Terus Uli juga harus pakai jaketnya almarhum. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.